Halo teman-teman, jadi kali ini Al-Banjari ingin berbagi cara mengenai bagaimanakah cara membuat pesawat dari kertas. Kertas yang digunakan hanyalah buku tulis kita sehari-hari, yaitu adalah buku tulis kita sekolah pada biasanya. Nah, buku seperti ini sudah bisa kita buat untuk menjadi pesawat. Bagaimanakah langkah-langkah dan caranya? Yuk simak video dari Al-Banjari. Halo teman-teman, jadi yang harus kita siapkan dalam membuat pesawat terbang hanyalah buku tulis. Kali ini Al-Banjari menggunakan buku tulis sekolah pun juga bisa. Jadi pertama-tama kita buka pada bagian tengahnya. Nah, ini dia bagian tengahnya. Terus kita tarik dari tengahnya. Bismillah. Nah, inilah. Kemudian kita bagi dua, tapi sebelum bagi dua kita teruskan dulu ini agar memudahkan kita dalam membaginya nanti. Terus tinggal kita tarik. Kalau ingin lebih rapi bisa kalian gunakan gunting. Tapi ini kita tanpa gunting ya. Nah, jadi gini, ini nanti buat pesawat yang lain juga bisa, atau bisa kalian kasih ke teman kalian. Jadi kita hanya perlu satu kertas saja. Kemudian kita lipat menjadi dua seperti ini. Pertama-tama untuk lebih mudahnya itu temukan antara ujung di sini dengan ujung yang di bagian sini. Terus kita pegang dulu, terus tekan dari sini. Terus ke sini, terus yang ke sebelahnya. Nah, ratakan. Kemudian setelah begini, kita tekan-tekan lagi agar garisnya semakin kuat. Nah, setelah gini, terus kita buka kembali. Terus kita lipat bagian di sini agar tertemu ke bagian lipatan yang ini. Nah, terus kita lipat begini membentuk segitiga. Nah, terus begini ade-ade kita lipat. Nah, sudah terbentuk segitiga sama kaki. Kemudian setelah begini kita lipat lagi menjadi dua bagian dengan segitiganya berada di dalam. Nah, jadi gini. Kemudian begini, lipatnya sesuaikan untuk bagian sini ketemu dengan garis yang ada di sini. Nah, sudah ketemu. Kemudian yang di sampingnya juga begitu, dari garis di sini kita temukan dengan garis yang ada di atas sini. Nah, sudah jadi pesawat olang-alingnya. Jadi tinggal kita lemparkan saja. Kalau lebih mau cakep lagi bisa setelah gini kita lipat lagi sekali di sini. Nah, ini jadi sayapnya semakin banyak. Sudah selesai pesawat terbang dari kertas. Pesawatnya siap untuk dimainkan. Setelah pesawatnya sudah siap untuk dimainkan begini, kalian juga bisa untuk menambahkan warna-warna yang kalian inginkan. Jadi pesawatnya semakin berwarna. Nah, itu juga mantap juga menambah nilai estetik dari pesawat ini. Jadi memainkannya begini ya. Ini pegang dari bawah gini terus kita lemparkan. Syup gitu.
Jadi gimana teman-temanku? Menurut kalian, apakah kalian sudah mengerti bagaimanakah cara membuat pesawat dengan hanya menggunakan buku kertas seperti ini saja? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.